datangnya keras-keras di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Hotel Kambing Mas Tekno. Jangan lupa like, subscribe, dan share untuk mengupdate informasi tentang dunia perkambingan. Review kali ini adalah bagaimana kita nanti bawa alat ini, alat koper sederhana ini. Alat koper sederhana ini nanti kita buktikan untuk hasilnya. Hasilnya memang sangat luar biasa. Nanti kita akan membuktikan untuk merajang ini daun mangga, daun kaliandra atau indigo vera kalau di tempat lain namanya. Ini daun jambu, batangnya keras-keras di sini. Ini daun warung. Ini daun jagung atau tebon. Ini daun ketela. Ini juga keras batangnya, juga masih ada ini. Ini daun nangka ini juga. Ini daun mahoni. Ini juga ada daun melandingan. Ini ada rumput gajah hotdot atau rumput gajahan. Ini namanya rumput gajahan. Mari kita buktikan alat koper ini yang sederhana hasilnya luar biasa. Monggo. Ini mesin koper ini sangat ringan sekali, antara 20 kg. Tidak ada 20 ini. Ini ringan sekali. Ini mesin koper yang saya bikin status kemarin, cuma beda di catnya aja. Untuk mesinnya sama, dari pompa air dan menggunakan listrik. Ini perbedaannya cuma di warna. Yang kemarin sudah laku, walaupun sederhana hasilnya luar biasa. Ini pakai listrik dan ini pakai pompa dap. Kita colokin di sini. Ini sedikit-sedikit sebabnya ininya kecil, ya. Ini ada batangnya. Ini daun ketela. Ketela kita susah.
jagung. Tanam jagung. Datang jauh nangka ya. Daun paru, yang berikutnya ini daun paru ya. Kita bisa lihat hasilnya seperti ini. Lembut, ukurannya 2-3 cm. Ini hasilnya tadi, campuran dari bermacam-macam daun-daunan. Baru habis itu kita serok sini dan kita kasih makan sama kambingnya. Bisa kita lihat di sini makan semua, seneng banget artis-artis saya semua ini. Nah, ini terima salam dari kami Hotel Kambing Mas Tekno, review mesin popper yang sederhana, hasilnya luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam ngarit.